di video kali ini udah tahu kan judulnya apa. Nah, jadi gerabak live kali ini aku gak sendirian, tapi bukan sama yang kemarin, Bang Rizky. Nah, aku mau kenalin nih partner baru. Ya, kenalin, nama aku Syahdan Triantoro. Jadi aku di sini bakal nemenin Jihan buat gerabak lab. Apa nih kira-kira? Kita mau gerabak lab EMP. Nah, kita lihat dulu ya di sini. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih lab EMP itu apa? EMV itu adalah kepanjangan dari image video coding nih, letaknya ada di gedung N. Nanti selanjutnya bakal kita masuk aja nih ya, kita gerbek aja nih sekarang ya. Yuk. Sekarang kita gini. Halo Bang. Halo Bang. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, nama siapa? Nama Bang Adi Satria Rian, dari PT Angkatan 41. Abang di lab EMV ini sebenarnya apa? Sebagai koordinator asisten. Nah, ini bisa dijelasin nggak Bang, ada apa aja sih di lab EMV ini? Pertama ruangannya ya, kalau ini ruangan ini buat di bagian sini tuh buat kita belajar sama-sama. Terus kalau misalkan ada tamu, buat nanganin PA-nya dan lain-lain. Maka di sini, jadi tamu biasanya pembagiannya apa? Buat nerima tamu biasanya duduknya di sini. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin project ada di sini. Nah ini EMV ini ngebahas apa aja sih selain apa? Dalam cangkupannya apa aja tuh dalam EMV itu? Jadi gini, EMV itu adalah lab di bawah Fakultas Teknik Elektro. Nah, dia di bawah KKPSI. KKPSI itu adalah ke kelompok keahlian pengolahan sinyal informasi. Nah, dan pembina utamanya adalah Pak Suryo Adi Wibowo. Gitu. Jadi kan ada image processing dan vision ya kan. Nah, image processing itu di situ kita mau buat gampang apa meng ya gue susah ngomong. Di EMV itu image processing and vision. Nah, di mana lab ini tuh di bawah Fakultas Teknik Elektro. Nah, terus kita itu ada di bawah KKPSI. KKPSI itu adalah kelompok keahlian pengolahan sinyal informasi. Dan pembina utamanya adalah Pak Suryo Adi Wibowo. Nah, mungkin kalau misalkan ada image processing dan vision. Nah, image processing itu adalah sebuah proses di mana kita buat ngebuat si gambar menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Dan vision adalah computer vision, di mana si komputer bisa mengenali objek yang kita mau gitu. Oke, ini sekarang di IMF ada proyek apa aja nih? IMF. Oh, IMF. Iya, IMF. Iya, IMF kira-kira ada apa aja nih, Bang? Sebenarnya proyeknya enggak banyak-banyak banget. Nah, paling yang paling utama tuh kita bisa masuk ke dalam lagi kali ya. Nah, di IMF itu pertama sih ada yang ini nih kayak Wall-E. Wall-E. Nah, di sini tuh sebenarnya TA-nya dari anak EMV. Nah, niatannya ini biar dia bisa jalan sendiri. Jadi kayak misalkan mobil Tesla. Oh iya, apa namanya itu mobil Tesla? Cybertruck. Autonomous. Biar bisa jalan sendiri, tapi di sini masih dalam tahap project. Nah, terus ada safety. Nah, safety itu kita itu bisa langsung nanya aja sama yang di bawah projectnya safety. Ben, jelasin safety. Yes. Oke Bang, tadi kan Abang udah jelasin tentang safety nih. Nah, kira-kira safety itu apa sih Bang? Jadi safety itu adalah proyek kerjasama nih dari EMV sama kepolisian juga. Safety itu adalah gimana cara kita apa untuk membantu polisi untuk menilang orang. Jadi caranya gimana? Itu tuh kita misalkan ada pelanggaran terjadi, kita foto dari HP kita, terus langsung bisa kita laporin lewat aplikasi safety. Nanti kita foto plat nomornya, nanti kita laporin plat nomornya yang sudah terdaftar di data kepolisian. Terus nanti si polisi itu akan langsung menilang si kendaraan itu. Jadi supaya jalan juga lebih rapi kan. Kalau orang-orang tahu kalau misalkan semua orang bisa menilang, menilang, pasti kan pada takut-takut juga kan mau melakukan pelanggaran. Nah, itu ada aplikasinya ini ya? Ada aplikasinya. Kira-kira bisa ditunjukin nggak kok kayak aplikasinya itu dalamnya ada apa aja gitu, kira-kira dari interface-nya? Nah, jadi di sini pertama ada beberapa ini ya, yang utama itu ada cursor sama browse. Jadi ini tuh cara untuk kita mendapatkan foto plat nomornya tadi. Misalkan sekarang kita lagi nggak ada plat nomor kan, kita coba pilih browse.
Nah nanti kalau misalkan kita udah moto plat nomornya, nanti tinggal kita pilih fotonya yang mau yang mana, misalkan gini. Nah terus kita crop di bagian plat nomornya, crop. Setelah kita crop, nanti dia akan otomatis membaca plat nomornya itu sendiri. Nah nanti di sini dia akan dicek di database-nya apakah kendaraannya ini ada, nanti namanya itu siapa, terus kita masukin laporannya apa, pelanggaran apa yang terjadi. Jadi ini udah sinkron ke database. Iya, ke database polisi. Sama yang polisi. Tapi banget ya. Ini aplikasinya udah ada di Play Store. Juga. Oh, okay. Jadi itu gratis. Gratis. Dan nanti ini kalau kalian misalkan melaporkan pelanggaran, kalian bisa dapat reward, ada hadiah gitu. Hadiahnya. Ya teman-teman tuh yang mau dapat hadiah bisa langsung download aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya apa, Mas? Safety. Ya. Mumpung gratis ya. Oke, lanjut, kira-kira ada lagi aplikasi juga. Kita tuh banyaknya pengaplikasian di Android. Nah, salah satunya ada Happy Eye, di situ ada posternya. Nah, Happy Eye itu buat ngecek lupa gua. selanjutnya itu ada aplikasi yang lain namanya Happy Eye. Nah, Happy Eye itu ada yang ngerjain juga, namanya Kemal. Kemal, bisa dijelasin gak nih? Apa tadi yang HBI ya? Oke, jadi HBI itu adalah di sini kan aplikasi berbasis Android, di mana kita bisa ngecek kadar hemoglobin seorang, mereka anemia atau enggak. Jadi ntar outputnya berupa foto dari konjungtiva mata, dia akan ngecek warnanya. Setelah kalian ngecek warnanya, nanti kalian bisa dikasih klasifikasikan apa kalian terkena anemia atau enggak. Nah, misalkan di sini di check up ada full name, misalkan nama Adi. Lalu di sini masukin umur kalian, kalau udah tentuin male atau female. Nanti kalian tinggal foto mata kalian. Coba. Anemia, maka di sini ada suggestionnya. Kalian harus ngapain, nambahin apa zat besi segala macam kayak gitu. Ya, paling buat HBI. Selain HBI nih, ada apa lagi sih? Kayaknya banyak banget gadgetnya di sini. Di sini tuh komputernya ada banyak. Nah, salah satunya ada ini. Nah, ini tuh buat segmentasi. Ini segmentasi. Jadi pengaplikasiannya, nah ini TA-nya dari anak YB juga. Yang lagi ngedeteksi, nah segmentasi itu apa? Segmentasi itu buat ngedeteksi, membedain. Jadi ini pengimplementasinya dari computer vision. Jadi dia bisa mengklasifikasi apa yang mana manusia, yang mana barang, yang mana dari lemari. Nah ini, jadi kan di sini ada nih, ada teman-teman nih dari HBI nih ya. Nah, ini manusianya, ceritanya. Yeah. Terus ketika kalian coba ngegeser, di situ di belakang ada monitor kan? Yeah. Nah, monitor di situ dia bakal ngasih warna oranye. Oh. Nah, itu. Nih, ada apa lagi ya nih kira-kira di sini nih? Apa nih Bang? Kalau ini Bang. Nah, ini namanya VR. VR. Nah, di sini tuh VR-nya buat project kita buat game sebenarnya. Tapi dalam perjalanan ini belum sampai ke titik finishnya, jadi masih dalam riset. Nah, bisa kita coba nih Bang? Boleh, coba nih ya. Mau nyoba? Siapa yang mau nyoba nih? Jangan ya, boleh ya. Bisa gak sih teman-teman? Ini bener-bener.
lagi ada di dalam game virtual reality. Ya, virtual reality tentang tembak-tembakan. Iya, tembak-tembakan. Nah, mungkin boleh dicoba nih. Kayak gimana? Kayak Sharon aja deh yang main. Jadi lihat-lihat ke lihat ke sana ke kanan. Nanti diarahin. Ditunggu aja. Nah, di gamenya itu boleh klik mission. Jadi ini gini tangannya. Nah, ini yang ada di sininya di klik sini. Nah, boleh dipilih. Ini yang mana aja bebas. Start missionnya. Terus. Itu tuh. Nanti ke depan. Tapi ini support motion juga nggak sih, bang? Kan ada tuh VR yang bisa bikin lari sambil apa gitu. Nah, di sini keterbatasannya si tempat buat apa alatnya buat yang nerima larinya. Jadi kita buat gerak masih pakai analog, tapi kalau misalkan gerakannya masih ada dalam sensor, nah ini sensornya. Oh, itu sensornya. Sensor dari si apa namanya kontrolernya. Nah, di situ dia bakal bisa gerak ke kanan atau ke kiri, dia bisa melihat. Dari si laptopnya pun harus yang mumpuni. Misalkan kalian mau masuk ke lab IMV sebelum rekrutasi dan lain-lain, kalian bisalah ikut praktikum, apa ikut praktikum, ikut pelatihan. Nah, pelatihan itu nanti kira-kira bulan April ada pelatihan tentang image processing di situ. Betul, tertarik ya kita. Teman-teman yang mau tahu nih gimana, ikut aja tuh pelatihannya. Oke, terima kasih banget buat Bang Adi udah nemenin kita ngegerebek lab IMV ini. Ya, semoga teman-teman semua yang udah nonton videonya tertarik nih untuk masuk lagi MV. Ya, terus banyak banget sih gadgetnya ya buat teman-teman yang kalau mau gabut gitu bisa banget nih ikut MV ya. Iya, mau main juga nggak ada masalah, kesini tinggal ketok aja kalau yang kepo itu. Langsung aja tuh gerbek langsung nih kelasnya. Boleh bebas buat yang mau datang mau kepo-kepo MV. Nah, oke. Terima kasih banyak ya, Bang. Iya. Sekian dari grup kali ini, gimana sih jadi keren banget ya? Keren banget lagi ini. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih penasaran sama lab-lab lain, bisa komen di kolom komentar di bawah kita mau ngegerebek lab apa. Nanti jangan lupa videonya di like sama di share ya. Ya gitu. Oke, saya Jasa Nabila. Saya Sedan Tantoro. Kami berdua pamit undur diri. Dadah.